Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas izinnya saat ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa sejarah sepanjang perjalanannya banyak mencatat orang-orang besar. Ada orang menjadi besar oleh karena pangkat, jabatan dan kekuasaannya. Apabila pangkat, jabatan dan kekuasaannya selesai, maka selesai kebesarannya sampai di situ. Ada orang menjadi besar oleh karena harta benda dan kekayaan yang dimilikinya. Bila suatu saat ia jatuh bangkrut, tamatlah kebesarannya sampai di situ. Ada pula orang yang menjadi besar oleh karena ia dibesar-besarkan dan berusaha setengah mati untuk mencapai kebesaran tadi. Bila satu saat terjadi pergeseran nilai, masyarakat mencemoohkannya, maka kebesaran itu pun selesai sampai di situ. Adapun Rasul yang kita peringati maulidnya saat ini, beliau besar bukan lantaran pangkat, jabatan dan kekuasaan. Beliau besar tidak karena harta benda dan kekayaan. Pun beliau menjadi besar tidak karena dibesar-besarkan oleh umatnya. Beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali orang sudah dibesarkan oleh Allah, bagaimanapun usaha orang lain untuk mengecilkannya, orang itu akan tetap menjadi besar. Tetapi satu kali orang dikecilkan oleh Allah, satu negara orang mau mengangkat dia, kalau memang dasarnya potongan nyungsep, tentu sudah akan naik ke atas juga. Jelas, Pak? Jelas. Apaan? Pokoknya jelas. Tidak ada seorang penulis pun, baik ia dalam Islam maupun dari luar Islam, jikalau mau bicara dengan jujur, yang tidak mengagumi kebesaran pribadi dan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kalimat yang indah, Imam Busairi di dalam Qasidah Burdahnya menjelaskan kepribadian beliau dengan untaian kata, kal badri fi syarafin وَالزَّهْرِ فِي طَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِي كَرَمٍ وَالدَّهْرِ فِي هِمَمٍ. Rasulullah itu, kata beliau, tinggi martabat bagai rembulan, tabah dan ulet laksana masa, dermawan bak samudra luas biru membentang, tabah dan ulet laksana masa. Itu sebabnya beliau oleh Allah dijadikan figur, dijadikan model dan pola sebagai contoh bagi kehidupan umat Islam. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang sangat baik. Timbul pertanyaan, mengapa Rasul menjadi contoh buat kita? Pertama, beliau menjadi contoh buat kita karena beliau manusia. Hidup dan berjuang secara manusiawi. Kalau manusia disuruh mencontoh manusia, tentu wajar. Yang tidak wajar kalau manusia disuruh mencontoh jin atau malaikat.
maka dalam ayat Quran Allah menyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul, yang rasul itu berasal dari jenis kamu manusia. Saudara-saudara, kalau rasul yang diutus Allah itu jin atau malaikat, kemudian berhasil di dalam tugasnya, barangkali kita tidak perlu kagum. Datang rasul ke dunia ini, rasulnya jin. Saya yakin satu dunia mungkin orang beriman semua, tetapi bukan karena ikhlas dan yakin, mungkin karena ngeri sama rasulnya. Bayangkan kalau rasul jin dia turun ke alam ini dengan segala macam tingkah polanya, mungkin orang sedunia akan menjadi beriman. Yang kedua, rasul menjadi contoh di dalam kehidupan kita karena pribadi beliau lengkap. Artinya, jikalau kita kebetulan seorang pemimpin, beliau juga pemimpin. Jikalau kita seorang jenderal, beliau memimpin tentara di medan perang. Jikalau kita seorang kepala rumah tangga, beliau punya anak dan istri. Jikalau kita seorang guru, beliau mengajar jamaah di masjid. Jikalau kita seorang pedagang, beliau pun pedagang yang jujur. Jikalau kita seorang mubalig, beliau juga berdakwah menyampaikan Islam kepada manusia. Di dalam keseluruhannya itu tercermin uswatun hasanah, contoh teladan yang sangat baik. Maka kehabisan alasan seorang muslim yang tidak mencontoh pribadi beliau. Oleh sebab itu ironi dan sangat kita sayangkan jikalau seorang muslim tahu betul sejarah kehidupan Benito Mussolini, dia hafal sejarahnya Adolf Hitler, dia tahu sejarahnya Napoleon Bonaparte, dia hafal benar ajarannya Karl Marx, tapi dia buta terhadap hidup dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang berbahagia, yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, bagaimana cinta Rasul kepada umatnya dan bagaimana sewajarnya cinta kita umatnya kepada beliau. Bahwa Rasul yang kita peringati maulidnya saat ini cinta betul kepada kita umatnya, dapat saya kemukakan beberapa data. Dari sini nanti kita introspeksi. Kalau tahulah kita begitu besar cinta Rasul kepada kita, apa tidak wajar kita juga cinta kepada beliau? Kalau logika ini sudah diterima, pembicaraan pun kita lanjutkan kepada bagaimana sih sebenarnya cinta kepada Rasul itu. Bukti pertama bahwa beliau cinta kepada kita. Saudara-saudara, menurut ukuran zaman sekarang, Rasulullah itu pan hidupnya miskin. Malahan ada satu doa yang sering beliau baca. Ini kalau doa ini saya kasih saudara-saudara, kira-kira mau diamalin gak? Kalau saya terus terang belum mau. Doanya begini, dan ini sering Rasul baca. Allahumma ahyini miskinan, wa tawaffani miskinan, wa hasyirni yaumal qiyamah fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya di akhirat nanti bersama golongan orang-orang miskin. Yang tadi sudah kadang bilang mau diamalin ini ya. Saya sudah bilang tadi saya belum tapi mau. Kita baca dalam sejarah beliau itu rumahnya kecil. Tidurnya di atas pelepah daun kurma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang 3 butir kurma. Di tengah kemiskinannya Allah pernah menantang beliau dengan kata walasaufa yu'tika rabbuka fatardha. Ada enggak tuh di Quran? Ada. Surah apa? Pokoknya Quran dah ya. Walasaufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad apa saja yang menyenangkan hatimu.
Apa yang kamu mau, ngomong saja, Allah berikan. Jikalau engkau Muhammad kepengen kekuasaan yang luas, kami angkat kau menjadi raja di raja. Menjadi king of king, istilah kerennya. Jikalau kamu kepengen kaya Muhammad, itu Jabal Uhud sanggup menjadi bukit emas. Sehingga itu di dalam Barzanji diceritakan, warawadathul jibalu bi an takuna lahu zahaban fa'aba. Jabal Uhud menawarkan diri menjadi bukit emas, tetapi Nabi menolak. Jikalau engkau wahai Muhammad kepingin wanita cantik, bilang saja anak siapa. Ditawarkan semacam ini, beliau menjawab, izan ya Rab, la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau memang demikian ya Allah, apapun saja yang diberikan kepada saya, berikanlah saya kekuasaan yang luas, berikan saya emas sebesar Jabal Uhud, berikan saya kekayaan yang tak ternilai sekalipun, seluruhnya tidak akan sanggup menyenangkan hati saya selama saya dengar masih ada satu saja umat saya yang masuk ke dalam neraka. Ternyata di tengah kemiskinannya, tawaran harta tidak menggiurkan beliau. Tawaran kekuasaan tidak menggiurkan beliau. Yang difikirkan siang malam adalah keselamatan kita umatnya ini. Cuma kadang-kadang kita umatnya yang dipikirin ini seperti pepatah, ada itu pepatah Prancis, balung-balung langka dagingnya, ditulung-tulung langka elinge. Ya, saudara sentul tahu artinya itu, tidak usah saya terjemahkan. Bukti pertama. Bukti yang kedua, ketika turun perintah hijrah, ketika itu posisi umat Islam di Mekah sudah sangat terpepet. Sebagian sahabat sudah mengusulkan, kita hijrah saja ya Rasul. Kata Rasul, sabar mas. Hijrah sih hijrah, tapi ini komando belum turun. Sebab kita tahu kebijaksanaan apapun yang beliau ambil tentu menunggu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah lantas ketika benar-benar turun itu perintah hijrah, beliau pidato di depan para sahabat, saudara-saudara, perintah hijrah sudah turun, berangkatlah tuan-tuan lebih dulu ke Madinah. Lalu anda sendiri kapan ya Rasul? Saya belakangan. Kenapa mesti belakangan? Tuan-tuan harus tahu, yang dicari, yang dikejar-kejar, yang diancam akan dibunuh itu saya. Jikalau kita hijrah bersama-sama ke Madinah, kita akan dikejar-kejar terus. Tapi kalau tuan-tuan berangkat lebih dulu ke Madinah, sementara saya tetap berada di kota Mekah ini, tuan-tuan akan sampai ke kota Mekah dengan tenang dan selamat, sebab saya yang mereka cari masih tetap berada di kota Mekah. Keadaan begitu kritis, tapi umatnya dulu disuruh hijrah, beliau bertinggal di kota Mekah menghadang mara bahaya. Ini rupanya pemimpin lebih mementingkan keselamatan orang yang dipimpinnya daripada keselamatan dirinya sendiri. Enggak mentang-mentang turun perintah hijrah terus ngepak koper, udah ya gue duluan. Tidak, umatnya yang disuruh berangkat dulu, keselamatan umatnya yang dipikirkan, cintanya kepada umatnya. Bukti yang ketiga, saudara-saudara, bahwa Rasul cinta kepada kita. Dikala beliau akan datang ajal, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, seperti hari kelahirannya. Dikala itu sakit beliau sudah agak payah. Datang waktu subuh di Madinah ini, Bilal pun azan di masjid. Selesai azan, sebagian sahabat melakukan sholat sunnah qobliyah, lalu menunggu kedatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami sholat subuh. Lantaran ditunggu lama tidak datang, akhirnya Bilal diutus
menjemput baginda Rasul. Ketika sampai di rumah, beliau berkata, Bilal, sakitku sudah agak payah ini. Rasa-rasanya tak kuat lagi aku jadi imam. Kau kembalilah ke masjid, sampaikan ini kepada semua sahabat, dan minta kesediaan Abu Bakar menjadi imam. Bilal dengan muka sedih dan air mata berurai membasahi pipi, berangkatlah ke masjid. Saudara-saudara, baginda Rasul sudah tidak kuat lagi mengimami sholat. Beliau perintah Abu Bakar untuk menjadi imam. Kata Abu Bakar, saya tidak mau jadi imam kalau baginda Rasul masih hidup. Ini termasuk akhlak, etika para sahabat. Akhirnya satu masjid nangis semua. Sholat subuh belum nangis. Sampai tangisan itu kedengaran ke rumah Nabi. Beliau berkata kepada putrinya Fatimah, coba kau lihat kenapa orang di masjid nangis. Setelah Fatimah kembali lapor, Abah, mereka sedih karena sadar bahwa saat berpisah sudah hampir datang. Kalau begitu, suruhlah Bilal kemari. Datang Bilal di papah Rasul, berangkat juga ke masjid mengimami sholat. Sholatnya ringkas karena beliau sakit. Dan memang beliau juga mengajarkan, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholatmu. Kalau jadi imam, jangan panjang-panjang. Sebab apa? Di belakang kamu, yang jadi makmum itu orangnya tidak sama semua. Ada orang tua yang diri saja sudah payah. Ada orang yang punya penyakit darah tinggi, kalau sujud kelamaan kepalanya ngebet. Ada yang habis sholat, janji mau terima duit, kakinya sudah gatal, kepengen pulang. Kalau jadi imam, jangan lama-lama, kata Rasul. Tetapi kalau kamu sholat sendirian, falyutawwil ma syaa, persilakan sepanjang yang menurut kamu mau. Jangan mentang-mentang sudah dipilih jadi imam, overacting. Jadi imam sholat isya, rakaat pertama selesai Fatihah, surah Baqarah. Rakaat kedua selesai Fatihah, surah Yasin. Namanya makmum, tidak punya alternatif, tidak punya pilihan, ikut sih ikut. Tapi kan hatinya kan ngedumel. Paling sekali ini doang dah gua sembahyang di sini. Besok enggak bakalan gua balik lagi. Kenapa? Imam enggak tahu diri. Jadi bahasa lain, kalau dalam bahasa sosial ini, imam harus ngerti aspirasi makmum. Pemimpin mesti tahu kehendak orang yang dipimpinnya. Kalau tidak, yang akan timbul pasti partisipasi semu. Yang saya khawatir, kalau makmum dipaksa mengikuti maunya imam, yang akan makin subur ialah timbulnya mental-mental munafik. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Pandai bermain minyak di atas air, tapi pada gilirannya menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Sopannya kayak belangkon, depan rata, belakang ngebelin. Tentu kan tidak enak timbul partisipasi yang semacam ini. Selesai sholat, baginda Rasul bangun, lalu pidato singkat di depan para sahabat. Saudara-saudara, rasa-rasanya saat berpisah sudah akan datang. Lama kita bergaul, tentu sedikit banyak terjadi kesalahan yang saya lakukan. Maka barang siapa yang pernah saya pukul tanpa saya sengaja, balaslah sekarang. Barang siapa yang hartanya pernah saya ambil tanpa alasan yang hak, silahkan dia tuntut dari saya. Mana ada pemimpin menjelang wafat ini minta dipukul oleh umatnya. Hening suasana, sahabat terpekur semua, berurai air mata. Di dalam keheningan yang demikian rupa, tiba-tiba seorang sahabat bangkit. Saya ya Rasul. Ada apa? Sahabat itu namanya Sawat. Sesuai dengan namanya, orangnya rada hitam. Ya Rasul, dalam satu peperangan, Tuan mau mecut unta. Tuan sih mungkin gak lihat bahwa saya di belakang unta itu. Saya kena pecut. Jadi bagaimana? Ya saya nuntut balas dong.
Ini sahabat yang lain jengkel nih, sahabat gila juga. Orang sudah mau berpisah begini, masih nuntut balas. Baik, sahabat. Umar, tolong ambilkan cambuk. Sayyidina Umar sambil nyariin cambuk. Sahabat, kalau bahasa kita, gua talangin aja dah. Gak usah rasul, saya saja yang kau cambuk. Kata Nabi Umar, biar dia kena cambuk saya, biar dia balas saya. Silakan sahabat. Ya Rasul, apalagi waktu saya kena cambuk Tuhan, saya enggak pakai baju. Jadi biar seri dong. Tuhan juga bukalah baju Tuhan. Baik, Rasul buka baju. Ketika baju sudah dibuka, sahabat buang cambuk itu. Dia berlari merangkul badan Rasul seerat-eratnya. Sampai sebagian sahabat makin bingung. Ini apa maunya sahabat? Ya Rasulullah, saya tahu sebentar lagi kita akan berpisah. Saya tidak tahu apa di akhirat nanti kita bisa kumpul. Kalau saya untung masuk surga, mungkin kelas saya di surga lain dengan kelas Tuhan. Itu kalau saya ke surga. Kalau saya enggak ke surga, sudah terang kita enggak akan ketemu. Maka sebelum saya berpisah dengan Tuhan, saya kepengen kulit badan saya yang hina ini bersentuhan dengan kulit badan Tuhan yang mulia. Kalau saya enggak akal-akalin begitu, Tuhan enggak bakalan buka baju, katanya. Oh, rupanya itu yang dimaui sahabat. Sehingga Rasul dalam keharuannya beliau berkata, siapa yang ingin melihat contoh salah seorang penduduk surga, lihatlah sahabat ini, karena dia cinta benar kepada saya. Setelah itu beliau kembali ke rumahnya, berkata kepada putrinya Fatimah, kalau ada tamu bilang abah sudah tidak bisa terima tamu. Baik abah. Sementara Allah memerintahkan malaikat maut datang. Hei malaikat maut, turun kau ke alam, ambil roh kekasihku Muhammad. Turun malaikat maut dalam bentuk manusia. Ketuk pintu, keluarlah Fatimah putri baginda Nabi. Tuan, maaf saja, saya tidak terima tamu. Katakan, saya yang datang. Melihat roman muka orang ini, Fatimah gemetar seluruh badannya, lalu kembali kepada ayahnya. Ayah, ada tamu, saya bilang ayah tidak terima tamu. Dia malah berkata, katakan saya yang datang. Melihat roman mukanya, gemetar seluruh tubuh saya. Hebat orang ini, siapa si ayah? Baginda senyum, Fatimah, kau tahu siapa yang datang? Tidak tahu ayah. Yang datang itu Fat, hatimul lazat wa qati'us syahwat. Yang datang itu Fat, dialah yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Dia yang memisahkan kita dengan semua yang kita cintai. Yang datang itu malaikat maut, Pak. Suruh dia masuk. Ketika malaikat maut masuk, ya malaikat maut sudah datang saatnya. Ya Muhammad. Aina Jibril, malaikat Jibril di mana? Sebentar lagi dia datang. Ketika turun malaikat Jibril, baginda Nabi bertanya, akhbirni ya Jibril, ma li indallahi minal karamah. Wahai Jibril, tolong beritahu saya. Kalau sebentar saya menghadap Allah, kehormatan apa yang diberikan Allah kepada saya? Tidak usah khawatir Muhammad, kata malaikat Jibril. Inna abwaabas samaa qad futihat wal malaa'ikatu saffu shufufan yantaziruuna li ruuhik. Pintu langit sudah dibuka. Malaikat sudah berbaris menunggu kedatangan ruhmu yang suci. Alhamdulillah. Kalau itu saya ya? Iya. Kalau umat saya bagaimana, Jibril? Umat saya, umatmu, iya. Umatmu juga jangan khawatir, Muhammad. Allah sudah memberikan fasilitas, kata Allah, inni haramtul jannata ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatuka. Surga ku haramkan buat seluruh umat, kecuali kalau umatmu, Muhammad, sudah masuk ke dalamnya. Ini fasilitas. Jadi sungguh pun kita umat terbelakang menurut abjad, tapi disuruh diberi fasilitas masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat yang lain. Alhamdulillah, kalau begitu legalah saya, kata Nabi. Mari malaikat maut persilahkan, saya ikhlas. Lalu diambillah ruh beliau perlahan-lahan, naik ruh itu ke lutut, ke pusat, ke dada, sampai ruh di tenggorokan. Fatimah dekatkan telinganya ke bibir ayahandanya yang mulia itu. Suara terakhir yang sempat direkam oleh Sayyidatuna Fatimah,
bisikan terakhir menjelang wafat. Tiga kalimat. As-salah, as-salah. An-nisa, ittaqun nisa. Ummati, ummati. Dengan kata-kata itu, beliau kembali menghadap Allah. Salat, jaga salat. Wanita, lindungi kaum wanita. Ummatku, ummatku. Itu kalimat terakhir yang beliau ucapkan. Kita umatnya yang disebut. Manalah di dunia ini pemimpin yang sempat nyebut umatnya di kala mau ajal. Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya. Di kala mau wafat, dia tidak sempat nyebut bangsanya, bangsa Prancis. Yang sering dia sebut Margaret Josephine, Margaret Josephine, gacauannya. Adolf Hitler, gagah perkasa. Di kala hari-hari akhir kejayaannya, dia tidak nyebut Jerman. Dia tidak nyebut suku bangsa Arya yang diagul-agulkan. Yang banyak dia sebut Eva Braun. Eva Braun. Sebagaimana Julius Caesar pun menyebut Cleopatra. Adapun baginda Rasul di akhir hayatnya, tidak beliau nyebut bangsa Arab. Tidak anaknya, tidak istrinya, tidak sahabat dan orang-orang yang dekat dengan beliau. Tetapi yang disebut kita umatnya. Pada detik-detik terakhir daripada kehidupan beliau. Tiga. Bukti yang keempat bahwa beliau cinta betul kepada kita umatnya. Nanti di akhirat. Ini sudah ada yang pernah ke akhirat belum? Sama. Mau? Bukan, kalau mau saya catat. Besok berangkat, ini gampang kalau ini urusan ini. Nanti di akhirat, setelah Allah mematikan semua yang bernama hidup, maka yang pertama kali dihidupkan kembali pada kehidupan itu para malaikat. Setelah malaikat dihidupkan kembali, maka Allah memberikan tugas kepada para malaikat, katakanlah semacam panitia akhirat. Hei, malaikat Malik, siapkan itu neraka. Aku akan bakar itu bajingan-bajingan tengik, koruptor-koruptor. Mereka yang ketika di dunia tidak mau sujud, mereka yang jauh dari majelis taklim, mereka yang benci kepada ulama. Kau Ridwan, siapkan surga. Aku akan balas hamba-hambaku yang ketika di dunia mereka rajin sujud, dekat dengan ulama, menyintai majelis taklim, gemar berbuat kebajikan. Kamu, Jibril dan Mikail, berangkat ke surga. Ambil kendaraan yang bernama Buruk, bawa pakaian kebesaran, turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Muhammad, bawa dia ke surga. Turunlah malaikat Jibril dan Mikail. Ketika itu alam sudah rata. Malaikat Jibril berdoa, ya Allah, saya mohon pertolonganmu agar bumi yang menyimpan tubuh suci Muhammad terbuka hendaknya. Terbuka kubur Nabi. Beliau bangkit dari kubur mengusap-usap mata seperti orang bangun tidur. Tengok kanan Malaikat Jibril, tengok kiri Malaikat Mikail. Lalu beliau bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa ya Jibril? Kata Malaikat Jibril, ya Muhammad, hadza ma wa'ada Rahman. Inilah hari yang dijanjikan Allah. Ini hari kiamat. Kiamat, kiamat. Ya Jibril, jikalau ini memang hari kiamat, aina tarabta ummati? Kalau ini memang hari kiamat, Jibril, umat saya di mana? Kita yang ditanya. Bangun dari kubur, tahu kalau itu hari kiamat, pertanyaan pertama, umat saya di mana? Barangkali kalau saudara yang bangun paling dulu dari... Adapun baginda Nabi, saudara-saudara, ketika pertama bangkit dari kubur itu, kitalah umatnya yang menjadi pertanyaan pertama. Malaikat Jibril menjawab, ya Muhammad, tidak ada orang yang dibangkitkan sebelum kamu. Kaulah orang pertama. Lalu bagaimana sekarang? Kita ke surga.
Perintah Allah, perintah Allah. Berangkat ke surga. Setelah di surga, beliau seperti orang bingung. Sampai Allah menegur, ya Muhammad, apa kurang enak surga? Enak ya Allah. Apa tidak cukup fasilitas? Cukup. Kenapa kamu seperti orang tidak betah? Saya mikir umat saya ya Allah. Iya, saya sudah enak-enak duduk di kursi empuk. Umat saya bagaimana umat saya? Jadi mau kamu bagaimana? Saya minta izin ya Allah, mau keluar dulu, mau tengok saya punya umat. Sudah di surga permisi keluar mau tengokin umatnya. Dikala kita umatnya lewat di atas sirat, beliau angkat kedua tangan seraya berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umatku yang sedang lewat di atas sirat, selamatkan ya Allah. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kepada kita. Dari dunia sampai akhirat beliau bela kita. Betapa pemimpin semacam ini tidak kita cintai. Masalahnya sekarang, kalau kita sudah sependapat bahwa kita juga cinta kepada Rasul, apa sih artinya cinta kepada Rasul itu? Hadirin, pertama, man ahabba syai'an atsara min dzikrihi. Siapa yang cinta sesuatu, dia tentu banyak menyebut yang dia cintai. Ini tandanya orang cinta, banyak nyebutin. Kalau saudara cinta kepada harta, tentu kalau ngobrol, yang banyak saudara sebutin harta. Kalau saudara lagi ngobjek tanah, senang cinta sama tanah, asal ngobrol di warung, mesti tanah yang dimeterin. Walaupun tanah orang. Kalau saudara kebetulan sedang jatuh cinta kepada seorang perempuan, bahkan dalam tidur pun kebawa-bawa namanya saudara sebut. Orang yang cinta sesuatu, dia banyak menyebut yang dia cintai. Cinta kepada Nabi, banyak menyebut Nabi.